Pemirsa, kembali lagi dalam Showbiz Close Up. Tiada gosip, banyak fakta yang perlu dicek kebenarannya. Masih dalam suasana Natal, suasana penuh kasih dan juga cinta. Kita masih bersama seorang Okan Cornelius dan juga Mama Ehan yang happy sekali, senang akhirnya setelah 30 tahun bisa bareng-bareng untuk merayakan Natal. Iya. Tapi untuk Okan sendiri, Mama tahu nggak sih saat yang berat yang kemarin ini sempat dilewati oleh seorang Okan Cornelius dalam masa hidupnya gitu. Gimana, apakah Mama memberikan nasihat dalam masalah kamu yang kemarin itu? Ya intinya adalah apapun masalah yang kita hadapi, kita harus percaya kalau semua itu pasti ada maksud yang mulia. Selama kita percaya, kita serahkan sama Tuhan, pasti semua indah pada waktunya gitu loh. Dan apapun yang terjadi itu semata-mata untuk mengasah kita untuk lebih baik ke depannya. Itu aja sih. Nah, pemirsa mungkin bisa lihat nih dari tadi Okan dan sang mama ini gak melepaskan tangan loh. Dari tadi aku merhatiin ya, mereka pegangan tangan terus kayak seolah udah ini ketemu gak mau lepas lagi. 30 tahun loh, semua indah pada waktunya. Iya benar, jadi ini kayak Christmas yang berpuluh-puluh tahun dikombin jadi satu, sekarang adalah puncaknya ya. Nah, kalau ini sosok seorang ibu untuk Okan Cornelius, setelah akhirnya bertemu sekarang ini seperti apa? Sebenarnya gue tuh ada dua ibu ya, ibu Aihan yang melahirkan gue, yang mengandung gue 9 bulan, terus gue ada ibu Katie yang membesarkan gue, dua-duanya mulia dan gak gampang. Betul. Gitu, jadi gue merasa thankful banget gitu loh, gue mempunyai dua ibu yang amazing banget dan karena mereka berdua ini ya gue jadi seperti sekarang gitu loh. Jadi benar-benar merasa luar biasa dengan kehadiran dua orang ibu ya? Yes. Pernah merasa bersalah ketika ada momen untuk tidak membalas message dari Mama Ehan selama bertahun-tahun dari 2012 ya? Kalau bersalah enggak ya, karena gue percaya mungkin di 2012 Tuhan bilang ini belum saatnya kamu saya pertemukan. Nanti ada satu momen di mana kamu benar-benar membutuhkan somebody, I will give it to you. Gitu loh. Nah mungkin di tahun 2015 di mana gue membutuhkannya, then Tuhan bilang inilah yang aku siapkan buat kamu. Jadi apapun yang hidup ini udah diatur. Kenapa gue nggak buka Facebook di tahun itu? Kenapa baru ini? Itu semua udah di garis tangan kita. Rencana Tuhan ya. Kita nggak bisa. Udah ada yang ngatur lah itu ya. Everything. Nah ini sekarang Mama udah dari samping Okan. Ini Okan ada yang mau disampaikan ke Mama dalam momen Christmas ini, momen Natal dan juga untuk menggantikan mungkin momen-momen yang sebelumnya yang terlewati tanpa Mama, ada yang ingin disampaikan? Ya mungkin ya nggak banyak yang ngomong, cuma hanya bisa bilang Okan sayang Mama. Mama sayang Okan. Sayang ya. Sayang sekali sama Okan. Sayang apa? Sayang. Sebesar apa? Sebesar dunia. Gak mau kehilangan lagi ya. Jangan dong. Jangan dong. Terus bersama Okan. Iya, nanti mungkin bisa main Twitter ya setelah ini ya, Mama ya. Kalau Mama gak sendiri. Lagi. Mama 30 tahun berpisah dari Okan. Ada yang ingin disampaikan kepada Okan langsung? Mau sampaikan apa? Mau bilang apa sama Okan? Oh, my God. Dunia. Okan adalah dunianya. Dia udah speechless tau Rian, kita yang ngeliatin juga aduh, dan mereka tuh kalau namanya orang bahagia, orang cinta itu gak bohong matanya, bener deh. Gitu ya. Jadi Okan sama Mama ini kayak orang yang cintanya tuh udah meluap-luap gitu loh, kita di sini juga ikut ngerasain. Pernah juga mengalami cinta kalian? Saya sering dia jarang. Ya? Oke, baik pemirsa pertanyaan berikutnya ya. Kirain ya, sorry. Mama berapa lama akan di sini di Jakarta? Mungkin berbulan-bulan, tapi yang pasti Mama akan balik somehow. Karena kan ada kerjaan di sana, ada family yang harus di take care. Jadi, tapi mungkin beberapa bulan ke depan, mungkin di Jakarta. Mama udah masak untuk Okan? Masak bagus banget. Enak ya? Turkish. Tiap hari breakfast, Turkish breakfast. Akhirnya 30 tahun gak pernah nyobain dimasakin sama Mama Ehan, ya, sekarang dimasakin. Okan udah pernah masakin belum buat Mama? Air panas aja. air. Oke, tapi kan nanti kamu bilang tadi kalau Mama Ehan juga suatu saat akan pulang lagi ke Turki. Ya. Gimana nanti kalau Mama pulang ke Turki? Sepi dong pasti ya. That's life. Itu hidup, harus jalanin terus. Atau mungkin akan ikut Mama?
mengunjungi ke sana gantian? Pasti ngunjungi nanti kalau Jaden sudah agak besaran, baru nanti gua ajak pasti. Itu pasti ke sana harus sekalian jalan-jalan. Oke. Okay. Okan, mama ini kan selama ini pasti udah kangen sama Okan. Ya, apakah Okan pengen menyampaikan sesuatu nggak sih, pernah bikin mama menunggu sekian lama? Ada yang mau disampaikan ke mama? Karena kita nggak pernah tahu, mungkin selama dari tahun 2012 sampai 2015 momen menunggu ini sempat membuat mama sedih, putus asa, walaupun tetap berharap. Bertahun-tahun. Ya pasti ya, kalau ngomong manusiawi seharusnya dari dulu ketemu gitu loh ya. Cuman ya Tuhan udah rencana sekarang ketemunya, jadi kita harus syukurin yang terjadi tanpa harus memikirkan yang kemarin. Just be happy what happened today gitu ya udah. Okay. Tapi Okan tuh emang tegar banget ya. Dari tadi mamahnya sudah berkali-kali akhirnya jebol juga pertahanannya. Yeah. Okannya masih tegar gitu. Apanya yang masih belum tahu tadi mobil lo salah ya. Mobil kita enggak pernah tahu mirna seperti apa ya. Oke, tapi Okan juga karena kan udah 30 tahun enggak bareng mama, yang artinya 30 kali Natal enggak bareng sama mama. Ada gift atau hadiah spesial untuk mama enggak, Mama Ehan? Sebenarnya kalau gift itu gue belum kepikiran karena gue orangnya nggak suka kasih gift apa ya. Yeah, yeah. Cuman menurut gue momen ini udah gift banget, udah present lah buat buat mama gitu ya. Jadi mungkin ntar pas ulang tahun mungkin ntar gue think of something. Tunggu ya Ma ya, pas ulang tahun tanggal 9 Januari. Oke. Ini juga tentunya jadi kado yang luar biasa untuk mama bisa bertemu dengan Okan ya. Yeah. Special gift for your birthday. Yes. Sekali lagi selamat Natal, Merry Christmas. Ini dia pemirsa ya. Ini semakin lengkaplah Natal kita. Terima kasih Okan, terima kasih Oma Ehan ya. Pokoknya happy terus ya. Jangan pernah putus asa, itu kuncinya ya. Selalu terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Selamat Natal sekali lagi. Nah, pemirsa tidak terasa sudah 30 menit ya Showbiz Close Up menemani Anda. Kita pamit dulu dan besok Senin kita akan ketemu lagi di jam yang sama. Setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 1:30 sampai dengan jam 2 siang. Betul, dan jangan lupa juga untuk follow Twitter kami @showbiz_closeup dan juga Instagram kami @showbizcloseup. Tentunya hanya di televisi kesayangan Anda, iNews TV, inspiring dan juga informatif. Dan sekali lagi kami mengucapkan selamat Hari Natal, Merry Christmas untuk Anda. Ya, yang merayakannya tentu saja. Ya, Showbiz Close Up, tiada gosip, hanya fakta yang perlu dicek kebenarannya. Benar gak sih? Merry Christmas.